swimming in my pool. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi Klasik Hari Interior. Di belakang gue ini ada Hilux di tahun 2018 guys. Tapi warna interiornya itu warna hitam dan biru. Warna hitam dan biru, kebayang kan? Mobil segagah ini tapi ownernya pengen warna hitam sama warna biru. Nah, kita akan lihat interiornya dan before-nya kita juga udah ambil dan nantinya pasti akan kita liatin, dan sekarang kita lihat after-nya dulu guys. Yuk kita lihat dulu dalam. Alright guys, nah inilah Toyota Hilux di tahun 2018 yang klasik hari interior kerjakan. Nah, cobainlah. Kita masuk. Di sini kita kerjakan. Aduh, itu ada beberapa item di bagian joknya sama door trim. Nah, tentunya bagian setir juga guys. Di sini biru-biru, hitam-hitam, kanan-kiri. Tutup konsolnya juga mengikuti dengan warna hitam, di samping kanan-kirinya biru. Ini mobil sangar banget ya, kelihatannya macau, tapi ownernya pengen ada nuansa biru. Karena warna biru itu warna hoki dan warna kesejahteraan guys. Nah, ownernya bilang seperti itu. Mungkin ada kenangannya untuk warna-warna yang owner ini inginkan guys. Nah, Hilux ini dari showroom langsung dibawa ke Classic Car Interior untuk merenovasi semuanya. Guys, di bagian jok belakang itu sangat tegak. Dia sempit sekali nih. Aduh, kurang begitu nyaman ya kalau untuk duduk di sini. Tapi kalau untuk di depan sih oke banget, enak banget. Tapi kalau untuk di bagian tengah kita ya sempit. Kalau orangnya bobotnya sampai 100 kilo mungkin susah betul kali guys. Tapi enaknya juga dia sudah ada armrest. Gimana armrest ini? Ya, kita kalau dibisa-bisain tidur sih guys untuk di bangku jok tengah ini. Nah, terima kasih udah melihat YouTube channel saya dan matur suwun, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Matur suwun sudah melihat YouTube Classic Car Interior. Nah, kalian yang mau konsultasi mengenai interior mobil silakan datang ke Classic Car Interior yang ada di Jalan Raya Pekayon nomor 26 di Bekasi guys. Wih, sun sedulur kabeh, matur sun, sembah nuwun.